Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, dan masuk momen libur panjang, kami hadirkan referensi lokasi wisata bagi Anda yang berada atau berencana ke wilayah Jawa Barat. Di Subang, Jawa Barat, ada Curug Koliangkak atau air terjun dengan ketinggian 27 meter dengan pesona air yang berwarna biru. Penasaran? Berikut liputannya. Koliangkak di Desa Nagrak, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat ini bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur panjang akhir pekan ini. Selain memiliki keunikan yang berwarna biru, lokasi curug dengan parkiran pun cukup dekat, sehingga tidak perlu menguras tenaga untuk melihat keindahan air terjun setinggi 27 meter ini. Kondisi curug berwarna biru ini tidak bisa didapatkan setiap waktu. Air curug akan terlihat sangat biru ketika musim kemarau dan pagi hari saat belum banyak yang bermain air. Pasalnya ketika musim hujan atau banyak yang bermain di curug, kondisi airnya akan sedikit keruh. Iya, ini biru banget, Masya Allah. Pemandangannya gimana? View-nya juga bagus-bagus gitu. Foto-foto tadi ya? Iya, foto-foto. Lebih dekat. Dari lebih panggilan sampai ini sudah nyampe. Untuk warna birunya ini gimana nih? Oke juga. The best. Selain untuk mengenalkan aktivitas alam ke anak, bermain di curug juga dilakukan untuk menghilangkan penat atas rutinitas kerja di kota. Untuk masuk ke wisata curug Koliangkak ini, pengunjung tak perlu khawatir karena pengelola hanya perlu mengeluarkan kocek Rp10.000 per orangnya. Jadi bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung ke sini? Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.